Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah kekajian Masjid Al-Mu'awanah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketakjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai akhir kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau di kajian minggu-minggu sebelumnya kita sudah mengkaji tentang hukum perayaan maulid menurut tarjih Muhammadiyah, dan juga kita sudah membahas tentang kitab mawalid mulai dari maulid al-Barzanji, Liba, dan juga Qasidah Burdah, yang mana di situ bicara tentang Nur Muhammad dan juga Mahalul Qiyam. Nah, untuk kali ini kita akan mengkaji tentang, masih ada hubungannya dengan iman kepada Nabi, yang mana kita akan mengkaji tentang iman kepada Rasul atau kepada Anbiya secara umum, dan nanti kita tutup dengan fatwa Majelis Tarjih yang berkaitan dengan klaim kenabian pasca Nabi Muhammad, yang mana fatwa itu ditujukan untuk orang yang mengikuti Ahmadiyah, yaitu sebuah kelompok di dalam Islam yang meyakini ada kenabian setelah Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Bapak dan ibu sekalian dimuliakan Allah, tapi sebelumnya kalau kita bicara tentang konsep keimanan kepada Ar-Rusul atau Al-Anbiya, itu bisa kita temukan di Kitabul Iman. Kitabul Iman di HPT hasil putusan Solo 1929. Kitabnya yang disebut dengan Kitabul Iman. Isinya bicara tentang usul al-aqaid as-sahihah, pokok-pokok akidah yang benar, sebagaimana hadis Jibril, yaitu ketika malaikat Jibril sowan atau datang kepada Nabi menanyakan tiga perkara, yaitu mal Islam, mal iman, kemudian mal ihsan. Dalam konteks iman, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, ya Muhammadu akhbirni anil iman, wahai Muhammad tolong kasih tahu saya tentang iman. Respon atau jawaban Nabi Muhammad, beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Maka dalam hadis ini, atau dari hadis ini lahir arkanul iman, rukun iman yang jumlahnya berapa? Sittatun, yang jumlahnya 6.
Tapi di dalam Muhammadiyah, di kitab iman kita itu tidak ada istilah arkanul iman, tapi yang dipakai usul al-aqaid as-sahihah. Meskipun beda istilah, tapi sebenarnya maksudnya sama. Jadi kalau di HPT kita itu tidak pakai arkanul iman, tidak pakai arkanul iman, tapi pakai apa? Usul al-aqaid as-sahihah, pokok-pokok akidah yang benar. Itu hanya perbedaan istilah, tapi maknanya sebenarnya apa? Sama. Jadi jenengan mau sebut usulul iman yang 6 atau jenengan sebut arkanul iman, maknanya apa? Sama. Kalau kita lihat di rumusan al-iman birusul, di sini menggunakan istilah ar-rusul. Ar-rusul itu jamak dari rasulun. Rasulun dijamakkan menjadi rusul. Itu dalam bahasa Arab disebut jam'u taksir, yaitu jamak yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Rasulun ada wawunya, tapi wawunya hilang menjadi rusulun. Itu namanya jam'u taksir. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ada istilah nabi dan rasul. Itu apa bedanya? Nabi itu lebih umum daripada rasul atau sebaliknya? Atau dalam bahasa yang lain, setiap rasul itu nabi atau setiap nabi itu rasul? Nah, ini biasanya apa? Yang penting untuk kita pahami dulu ya. Nabi dan rasul itu ada perbedaan. Ada apa? Perbedaan. Kesimpulannya, nabi itu lebih umum daripada apa? Rasul. Tapi sebelumnya kita bahas tentang nabi. Nabi itu bisa kita baca menjadi dua, atau ada dua bacaan atau qiraah ya, sama-sama benar. Bisa kita katakan nabiyun dengan tasdid, atau nabiun dengan hamzah. Hanya saja yang populer itu nabiyun dengan apa? Tasdid. Kalau kita katakan nabiyun, itu berasal dari kata an-nubuwah. Nubuwah itu maknanya al-makan al-murtafi, posisi yang tinggi. Karena setiap nabi itu pasti punya posisi tinggi, baik di dunia dan di akhirat. Kita ambil contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nanti di akhir sahibul maqam al-mahmud, orang yang memiliki kedudukan yang terpuji. Tidak hanya dipuji oleh umatnya, tapi juga oleh umat-umat nabi sebelumnya. Kalau seorang nabi dipuji oleh umatnya, itu wajar karena sudah kenal. Tapi kalau ada nabi dia belum dikenal oleh umat-umat sebelumnya, kemudian dipuji, itu menunjukkan posisi yang sangat mulia. Makanya doa yang kita baca setelah adzan itu apa? Wa ba'athu maqaman mahmudan lilladzina wa'ata. Atau dalam ayat Al-Qur'an ya, ketika Allah memerintahkan nabi untuk melakukan salat tahajud apa? Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad nanti di hari kiamat akan memberikan syafa'ah al-qudwa. Setelah nabi-nabi sebelumnya itu tidak mampu memberikan apa? Syafa'ah. Sehingga Nabi Muhammad itu akan dipuji oleh semua umat. Makanya Nabi Muhammad dalam satu hadisnya mengatakan, ana awwalu syafi'in wa musyaffa'. Saya pertama kali orang yang ngasih syafaat, wa musyaffa', dan pertama kali orang yang diberi syafaat oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada seseorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Dalilnya jenengan sudah hafal di ayat apa?
kursi apa man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni, tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Ini kenapa? Ya karena tadi Nabi mengatakan ana awwalu syafi'in wa musyafa. Artinya Nabi Muhammad memiliki kedudukan yang mulia. Demikian juga umat Nabi Muhammad itu mulia. Artinya kalau nabiyun berasal dari kata nubuwah, nabinya mulia, umatnya juga mulia. Sehingga umat yang paling mulia itu al-ummah al-muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad itu. Dalilnya apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Itu menunjukkan umat al-ummah al-muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad itu sebaik-baik umat daripada umat sebelumnya. Kemudian bacaan yang kedua itu nabiun. Kalau nabiun dengan hamzah itu diambil dari kata an-naba. Ada surah an-naba, artinya apa? Berita. Maksudnya apa? Karena nabi itu mukhbirun anillah, orang yang ngasih berita dari Allah, orang yang mendapatkan apa? Wahyu. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, apa bedanya nabi dan rasul? Tapi sebelumnya, Pak, nabi itu memiliki kualifikasi atau enggak? Atau memiliki persyaratan atau enggak? Ya, yang pertama nabi itu harus insan. Insan itu maksudnya apa? Manusia. Nabi tidak mungkin dari malaikat atau jin. Itu enggak mungkin. Dia harus insan. Ya termasuk Nabi Muhammad itu insan, manusia. Setiap nabi itu manusia, meskipun ada nabi yang diutus juga untuk jin. Ya, contohnya Nabi Muhammad, makanya dalam akidah at-tahawiyah dikatakan wa huwal mab'utsu ila amatil jin wa kafatil war. Nabi Muhammad itu diutus untuk golongan jin dan juga untuk semua umat manusia. Dan dalilnya apa? Jenengan bisa baca di surah Al-Jin. Itu ternyata Nabi Muhammad juga melakukan dakwah terhadap jin. Tapi jenengan enggak usah tanya terlalu detail. Terus bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad di kalangan jin? Apakah ada Abu Jahal, Abu Lahab versi jin? Itu enggak usah Pak ditanyakan secara detail. Itu masuk kategori apa? Ma la yanfa ilmuhu wa la yadur apa? Jahluhu. Sesuatu yang kalau kita punya ilmu enggak begitu manfaat, kalau kita tidak paham juga tidak begitu membawa madharat. Kenapa? Ya karena alamnya saja beda gitu, beda. Ya kan yang jenengan tanya Ashabul Kahfi itu kira-kira baju yang dipakai itu bajunya apa? Batik atau sarung atau jubah? Itu enggak perlu untuk ditanyakan. Kira-kira pakai sorban atau pakai kopiah? Nah, itu enggak perlu untuk ditanyakan. Gitu ya. Berarti nabi itu harus insan. Yang kedua, ini ada bias gender. Disyaratkan laki-laki ya, tegakkan. Kenapa enggak boleh wanita? Ya karena wanita itu secara fisik repot. Misalnya nabi kalau wanita waktu sholat pas haid, kan enggak bisa ngimami. Kan enggak bisa ngimami. Sehingga umatnya nanti bingung. Ada permasalahan loh, nabinya di mana? Nabinya enggak bisa datang ke masjid. Kenapa? Lagi haid. Kan jadi masalah. Atau misalnya lagi peperangan. Kalau dulu perang itu namanya pemimpin itu paling di depan. Kalau mati ya bisa jadi mati duluan. Beda dengan jenderal sekarang. Di paling belakang. Prajuritnya sudah mati semuanya, dia lagi baru muncul.
Nah kalau misalnya Nabi itu wanita, dia lagi hamil atau melahirkan, bagaimana memimpin perang? Sehingga Nabi itu disyaratkan zakat. Yang ketiga itu hur, merdeka, artinya bukan budak. Nanti kalau Nabi itu budak repot, dia mau dakwah sama majikannya tidak boleh, kan jadi masalah. Ya, sehingga Nabi itu syaratnya tiga tadi, insan, zakar, hur, manusia, laki-laki, dan merdeka. Sehingga dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad kecuali laki-laki yang kami memberi wahyu kepadanya. Rijalan menunjukkan kalau nabi itu harus dari kalangan laki-laki. Terus sekarang bedanya nabi dengan rasul apa? Yang jelas dua-duanya dapat wahyu. Persamaannya, dua-duanya apa dapat wahyu? Bedanya, kalau nabi itu ketika dapat wahyu boleh diamalkan untuk dirinya sendiri atau ditabligkan kepada orang lain. Berarti ada dua pilihan. Diamalkan untuk dirinya sendiri boleh, disampaikan kepada orang lain juga boleh. Tapi kalau rasul harus melakukan tabligh kepada orang lain. Itu ya bedanya nabi dengan rasul. Berarti kalau rasul itu wajib menyampaikan wahyunya kepada orang lain. Sehingga kita simpulkan nabi itu lebih umum daripada rasul. Artinya kullu rasulin nabiyyun, setiap rasul itu pasti nabi. Wa laisa kullu nabiyyin rasulan, dan tidak setiap nabi itu apa? Rasul. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tugas dan fungsi nabi itu yang paling utama. Nabi itu sebagai mubasyirin, yang kedua apa? Mungzirin. Mubasyirin memberikan kabar gembira tentang siapa yang taat akan mendapatkan pahala dan surga. Mungdirin juga apa? Memberikan, yaitu peringatan, siapa yang tidak taat maka akan diancam dengan apa? Neraka. Kalau nabi sudah melakukan tabligh, nabi atau rasul, dan ketika umatnya tidak mentaati, maka setelah itu Allah boleh mengadab. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan, dan kami kata Allah tidak mungkin mengadab suatu kaum sampai mengutus apa? Rasul. Jadi tidak mungkin ada bangsa atau kaum yang di situ tidak ada nabi yang fungsinya mubasyir atau mungdir, kemudian dihisab di hari akhir. Itu berarti tidak ada keadilan. Artinya orang itu berhak mendapatkan pahala atau siksa dihisab itu setelah diutus sama rasul. Terus sekarang di HPT kita itu dijelaskan tentang tabiat kemanusiaan nabi dan apa yang membedakan nabi dengan manusia biasa. Di sana dikatakan wa rusuluhum basyarun mithluna, rasul itu adalah manusia seperti kita. Artinya rasul itu memiliki tabiat kemanusiaan. Ya'kuluna wa yashrabun, ya makan ya minum. Pokoknya kalau makan masih minum itu disebut apa? Disebut manusia. Kalau manusia sudah enggak makan enggak minum itu mati. Kalau dia makan enggak berhak untuk dijadikan Tuhan, karena dia membutuhkan sesuatu. Kalau dia enggak makan dan minum kan mati. Berarti kalau mati enggak pantas jadi Tuhan. Jadi logika
kemanusiaan dalam Al-Quran itu cukup sederhana. Yang disebut manusia itu ya makan, ya minum, kemudian ditambah wa yamsuna fil aswaq. Manusia itu ya jalan-jalan di pasar. Apa pentingnya jalan-jalan di pasar? Blojo artinya cari penghidupan, butuh kerja dan juga butuh bekal untuk hidup. Dan secara umum kan profesi di bangsa Arab ketika itu kan sebagai pedagang. Meskipun Nabi Muhammad itu pernah dikritik, Pak. Namanya Nabi kok masih keliaran di pasar. Nabi kan dulu pedagang juga kan itu. Wong Nabi kok masih pergi ke pasar. Tapi sebenarnya Al-Quran ingin menunjukkan sisi kemanusiaan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu harus digambarkan atau dinampakkan sisi kemanusiaannya betul-betul manusia daripada nabi-nabi sebelumnya. Kenapa, Pak? Karena Nabi Muhammad itu diutus setelah Nabi Isa ibn Maryam. Dalam konteks Isa ibn Maryam, orang Nasoro, orang Nasrani itu menyalahpahami Nabi. Itu nabinya, yaitu Isa. Dianggap apa? Ibnu Allah, anaknya Allah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan la tutruni kama atratin Nasoro Isa ibn Maryam. Janganlah engkau memuji aku secara berlebihan sebagaimana orang Nasrani memuji Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam disebut ibnu Allah, anaknya Allah. Faqulu ana abdullah wa rasuluh, kata Allah, kata Rasul. Maka katakanlah saya ini abdullah. Berarti kalau abdullah ini sisi kemanusiaan, wa rasuluh sisi kewahyuan. Ya, meskipun demikian, Nabi itu ya tetap manusia. Tetap apa? Manusia, bukan Allah atau Ibnu Allah. Sebagaimana pemahaman dalam teologi Kristen tentang siapa sosok Yesus Kristus. Yesus Kristus itu 100% manusia atau 100% Tuhan atau 50-50? Manusia 100%. Tapi juga 100% itu dalam pandangan kita, ya. Kalau dalam pandangan kita, ya Yesus itu 100% manusia. Maksud saya dalam teologi Kristen, Yesus itu dipahami 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, kok bisa? Kok bisa? Misalnya kalau kita lihat dalam teologi Trinitas. Teologi apa? Trinitas atau Tritunggal atau Aqidatus Tsaluts kalau bahasa Arab. Ini yang dikritik oleh Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguhlah telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Trinitas itu kan Tuhan secara esensi satu, secara substansi satu, tapi memiliki tiga oknum. Ada oknum Bapa, Anak, dan Ruhul Kudus. Bukan Ibu, Pak, bukan Ibu. Meskipun di beberapa ayat Al-Quran itu mengkritik sekte Maryamiyah. Maryamiyah itu sekte dalam Kristen yang meyakini Maryam itu sebagai Tuhan. Tapi kalau Kristen sekarang sudah gak ada, Pak. Jenengan ngomong Trinitas itu ada Tuhan Ibu, ya diguyur sama orang Kristen. Gak ada orang Kristen sekarang yang memiliki keyakinan Maryam itu Tuhan. Maksudnya Trinitas itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang kita istilahkan dalam Islam sebagai malaikat Jibril. Malaikat apa? Jibril. Tapi Maria atau Maryam itu bukan Tuhan dalam pandangan apa? Trinitas.
itu lahir karena pemahaman dalam Injil, di antaranya meskipun banyak ayat-ayat Injil yang menolak tentang Trinitas, tapi ada satu ayat itu yang sering dipakai untuk alasan dasar atau dalil dari Trinitas, Pak, yaitu di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu beserta Allah. Firman itu Allah. Paham atau enggak, Jeneng? Pada mulanya fil bath'i kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wal kalimatu Allah. Itu kalau dalam bahasa Arabnya gitu ya. Pada mulanya adalah Firman. Pada mulanya itu berarti menunjukkan apa? Dia kekal. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu logos. Allah ada zat, ada Firman. Firmannya Allah kekal atau enggak? Kekal. Nanti Firman ini yang jadi Tuhan anak. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu beserta Allah. Berarti ada Firman, ada Allah. Nah, kalau gitu dua. Dan dalam teologi Kristen kadang agak membingungkan, Pak. Yesus itu nanti di surga itu berada di sisi kanan Tuhan Bapa. Oh, berarti kan dua. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama Allah, suatu beda. Firman itu Allah, berarti ya Yesus sama Allah itu sama. Sehingga di konsili Nisia, Pak. Konsili Nisia itu, konsili itu ijma, kalau dalam bahasa kita ijma itu perkumpulan para ulama. Tapi di sini maksudnya perkumpulan para pendeta untuk merumuskan tentang teologi keimanannya. Maka lahirlah teologi keimanan Kristen hasil konsili Nisia tahun 325 Masehi, Pak. Nisia itu di Turki. Di sana disimpulkan tentang ketuhanan Yesus. Yesus itu adalah Ibnu Allah, anak Allah, lah yang lahir dari Tuhan Bapa, maulud dilahirkan, tapi wairu makhluk, tidak diciptakan. Ini jenengan enggak mungkin paham. Kenapa? Yesus itu dilahirkan dari Tuhan Bapa, bukan dari Tuhan Ibu loh. Lahirnya dari Tuhan Bapa. Tapi karena sama-sama Tuhan, Tuhan itu kan enggak diciptakan, Pak. Makanya dikatakan ghairu makhluk, tidak diciptakan. Meskipun jenengan enggak mungkin paham bagaimana sesuatu itu dilahirkan kok tidak diciptakan. Yang dilahirkan itu pasti diciptakan. Makanya konsep Tuhan yang paling rasional itu ya dalam Islam, Pak, lam yalid wa lam yulad. Kalau Allah itu enggak mungkin diberanakan atau punya anak, gitu. Bukan berarti Tuhan melahirkan Tuhan. Nanti Tuhan juga punya istri Tuhan, bukan semacam itu ya. Nanti ini membingungkan, ya, membingungkan. Nah, kemudian di Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan Firman itu turun ke dunia kemudian menjadi manusia. Dalam pemahaman Kristen, manusia itu meninggalkan dosa warisan. Kenapa? Karena nenek moyang manusia yaitu Nabi Adam melakukan kesalahan dengan memakan apa? Buah larangan atau pohon khuldi ketika di surga. Dosanya ada, itu enggak bisa ditebus kecuali Allah itu sendiri yang menebus. Caranya bagaimana? Allah menurunkan anak semata wayangnya ke dunia, menjadi manusia dan merasakan penderitaan sebagai manusia, dan nanti akan disalib. Siapa yang beriman terhadap penyaliban Yesus Kristus, maka dosanya telah tertebus. Paham atau enggak? Sehingga keselamatan itu ditentukan pada keimanan terhadap penyaliban Yesus. Nah, ketika Yesus di dunia itu sebagai manusia biasa. Makanya tadi Yesus itu ya anak Tuhan dan juga 100% Tuhan dan juga 100%
manusia, meskipun mungkin logika jaringan nggak bakal paham. Itu ya, itu dalam pemahaman Kristen, Kristen. Nah, sehingga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, itu sangat dinampakkan sisi kemanusiaan. Maka Nabi Muhammad itu ya biasa makan dengan para sahabat, menunjukkan kalau dia bukan malaikat atau Tuhan. Kalau malaikat dan Tuhan kan enggak butuh makan. Wa yamshuna fil aswaq, juga jalan-jalan di pasar. Dan syariat Islam itu semakin rasional, Pak. Coba kalau nabi-nabi sebelumnya itu kan mujizatnya supranatural semuanya, Pak. Nabi Isa bisa menghidupkan orang meninggal. Nabi Musa tongkatnya digunakan untuk membelah laut saja bisa, Pak. Tapi mujizat Nabi Muhammad hanya apa? Al-Qur'an. Kenapa? Karena manusia semakin berkembang itu lebih pada rasionalisme, kepada akal, tidak kepada supranatural. Artinya sisi kemanusiaannya itu lebih dominan. Tetapi Nabi dan Rasul itu juga tadi memiliki wahyu, sehingga wahyu ini yang membedakan antara seorang itu sebagai nabi atau manusia biasa. Biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi untuk mengatakan apa? Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya saya adalah manusia yang seperti kamu sekalian, ya, berarti ya makan, minum dan seterusnya. Tapi yuha ilayya, ada sisi pembeda. Nabi itu mendapatkan apa? Wahyu. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terus kalau kita lihat di dalam HPT kita, ketika bicara tentang iman kepada Rasul, itu juga menyebutkan sifat wajib bagi Rasul yang jenengan semuanya sudah tahu. Wahum shadiqun, Rasul itu harus jujur, enggak boleh al-kidbu, yaitu pembohong atau kadzibun atau kadzabun, pendusta. Sampai prediksi hari kiamat yang dikatakan oleh Rasul itu ternyata terbukti di zaman kita. Misalnya di antaranya wanita itu lebih banyak daripada laki-laki, populasi wanita. Betul atau enggak di zaman sekarang? Betul. Nabi mengatakan nanti tanda akhir zaman itu manusia itu ya tatawwaluna fil bunyan, suka membangun bangunan, lomba bikin bangunan yang paling tinggi. Itu betul. Tapi sekarang kan pol-polan. Terus Nabi mengatakan nanti akhir zaman masjid itu sangat megah, tapi jamaahnya kodong, sepi. Betul atau enggak? Itu betul. Sekarang masjid itu sudah luar biasa bangunannya. Tapi kalau tanya jamaah, ya jangan tanya. Yang jelas bangunnya tetap, Pak, semakin zaman berkembang, jenengan enggak usah khawatir bangunan masjid pasti semakin bagus. Tapi kalau jenengan tanya berapa persen umat Islam yang suka pergi ke masjid, ya itu beda lagi. Itu prediksi Nabi. Sesuatu yang menjadi tanda hari kiamat itu memang betul-betul terjadi, dan menunjukkan kalau Nabi itu tidak pembohong. Umanah, Nabi itu punya sifat amanah, tidak mungkin menyembunyikan wahyu. Sehingga Nabi dalam konteks menyampaikan agama, Pak, gak mungkin terjadi kesalahan. Gak mungkin terjadi apa? Kesalahan. Meskipun sisi kemanusiaannya Nabi bisa jadi salah. Wong Nabi ketika sholat, Pak, pernah jumlah rakaatnya pernah lupa atau enggak? Pernah. Tapi lupanya Nabi ketika sholat itu membawa syariat supaya umatnya bisa tahu bagaimana kalau terjadi kelupaan ketika melakukan apa? Sholat. Sehingga ada
perintah untuk sujud, sujud sahwi. Ketika Nabi baca Quran, pernahkah agak dikit bulat? Ya pernah, di hadis Abu Ubadah ibn Somit, Pak. Ketika Nabi sholat subuh, para sahabat ikut baca di belakang Nabi. Fasakulat alil kiroh, Nabi itu sudah tidak begitu konsentrasi, Pak. Karena semua jamaah itu apa? Ikut baca di belakang Nabi. Kemudian Nabi setelah sholat bilang, mali unazi, kalau saya baca Quran di sholat gak usah disaingi. Terus fala taf'alu illa bi ummil kitab, janganlah engkau baca kecuali Al-Fatihah. Itu menunjukkan nanti jadi syariat kalau imam itu salah baca Al-Quran, makmum disunahkan apa? Untuk Al-Fathu itu apa? Membuka bacaan imam atau memancing ayat Al-Quran yang imamnya itu apa? Lupa. Artinya ketika Nabi itu lupa, itu memang ada hikmahnya. Ada apa? Hikmahnya yaitu untuk mengajarkan syariat kepada umatnya. Mubalighuna risalah, ini yang ketiga. Nabi itu penyampai risalah, sehingga tabligh ini menjadi tugas yang paling pokok bagi Nabi dan Rasul. Mubashirina wa mundzirin. Terus yang keempat, Pak, ini yang paling penting ya. Futonah, Nabi itu punya sifat fatonah. Fatonah itu apa? Cerdas. Artinya Nabi itu otaknya cerdas, punya kecerdasan secara intelektual. Kalau didebat itu bisa menjelaskan, Pak. Yang penting bisa menjelaskan. Adapun memuaskan orang itu kan belum tentu. Wong Nabi mendakwakan pamannya siapa, Pak? Abu Lahab enggak berhasil. Abu Thalib juga enggak berhasil. Tapi bukan berarti Nabi tidak memiliki hujah atau argumen tasih. Seorang Nabi harus bisa berdebat untuk menyampaikan kebenaran. Misalnya Nabi ditanya apa, didebat oleh kaumnya, enggak bisa, kalah keok gitu dalam berargumentasi. Layak disebut Nabi atau enggak? Tidak. Enggak ngatur. Makanya di dalam dakwah ada metode dakwah, Pak, wajadil billati hiya ahsan. Kalau orang melakukan dakwah itu boleh berdebat, tapi berdebatnya harus menggunakan metode yang baik, sehingga menyampaikan kebenaran itu tidak boleh apa, Pak, dengan cara yang tidak baik. Kalau kebenaran disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Futona dipahami atau ditafsirkan oleh tarjih, Pak. Futona itu yafhamun wa yufhimun. Ini penting ya. Artinya Nabi itu dia paham untuk dirinya sendiri, wa yufhimun, dan memahamkan orang lain. Karena berkaitan dengan tabligh. Misalnya ada seorang guru, Pak, guru matematika, sudah hafal 1000 rumus matematika, sudah hafal di luar kepala, tapi masalahnya enggak bisa memiliki kemampuan untuk ngajar. Rumusnya hafal, tapi bagaimana mentransfer ilmunya kepada siswanya, itu yang tidak ia miliki. Itu disebut guru yang berhasil atau tidak. Ya tentu enggak berhasil, Pak. Ya, sehingga futona itu paham untuk dirinya sendiri, bisa memahamkan orang lain. Itu ya kriteria futona. Nah, dari empat sifat ini, kalau kita lihat di Aqidatul Awam, dinadzamkan arsala anbiya dawi fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Allah mengutus para nabi yang memiliki kecerdasan, kejujuran, tabligh, dan amanah. Arsala anbiya dawi fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Terus di HPT kita itu ternyata ada kemiripan dengan akidah syariah yang kita pelajari. Tadi ada sifat wajib bagi Rasul jumlahnya 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Dan di sini bicara tentang soal
tentang sifat jaiz, Pak. Wa annahum basyarun ya'tari ma ya'tari sa'iral afrad. Kalau Rasul itu manusia yang mengalami sebagaimana yang dialami oleh manusia, maksudnya boleh makan, boleh minum, boleh menikah, boleh tidur, boleh punya anak, boleh sakit. Tapi disyaratkan mimma la yamassu karamatun fi maratihul adya, selama sifat kemanusiaan itu tidak mengurangi kedudukan atau kehormatan Rasul itu. Maksudnya bagaimana? Jenengan pernah dengar ceritanya Nabi yang kena penyakit kulit itu? Siapa Nabi siapa itu? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ada cerita yang menggambarkan Nabi Ayub itu karena penyakit kulitnya itu sangat ganas, keluar ulat atau cacing dari tubuhnya. Kira-kira yang semacam itu pantas atau enggak? Keluar set, Pak, bahasa Jawa ini metu set to awake, gudiken. Menjijikkan, Pak. Itu betul atau enggak? Kalau ada nabi kayak gitu, Pak, kira-kira umatnya mau mendekat atau enggak? Kan enggak mau mendekat, Pak. Sehingga semacam itu kalau di akidatul awam, Pak, demikian juga dalam pandangan tarjih, keterangan-keterangan semacam itu harus ditakwil atau ditolak, Pak, karena bertentangan dengan nabi itu memiliki kemuliaan. Namun awake metu sate, Pak. Kalau penyakit kulit mungkin ya, tapi maksudnya Nabi Ayub memang yang diceritakan penyakit kulit, tapi ya tidak separah sampai metu sete. Terus Nabi Syu'aib itu dikatakan kana dhariran, dia buta. Nabi buta, boleh atau enggak? Tapi kalau orang buta ngimami sholat azan, Pak, sah atau enggak? Sah atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh, wong tukang adanya Nabi itu kan Bilal ibn Abi Rabah, yang kedua siapa? Abdullah ibn Umi Maktum. Itu kalau adzan subuh itu adzan yang kedua, Pak. Maksudnya adzan yang pada waktu itu sudah masuk waktu subuh. Dia enggak tahu ini sudah terbit fajar atau tidak sampai ada orang yang ngasih tahu qad asbahta. Telah masuk waktu subuh, telah masuk waktu apa? Subuh. Berarti muadzin buta boleh. Orang buta jadi imam, boleh atau enggak, Pak? Boleh. Abdullah ibn Umi Maktum itu juga pernah jadi imam di Masjid Nabawi ketika Nabi keluar kota Madinah. Tapi yang sekarang menjadi pertanyaan, kalau Nabi itu buta, boleh atau enggak? Itu tidak pantas. Ya nanti kalau Nabi itu buta, dibohongi umatnya kan mudah, Pak. Misalnya sholat itu kan harus menghadap kiblat. Kalau kita di Indonesia ke barat, sama umatnya dibohongi, bilang kiblatnya itu ke timur, nanti ya sholatnya menghadap kiblat. Berarti Nabi melakukan syariat terjadi kesalahan. Sehingga semacam itu kalau kita lihat tadi pandangan tarjih dan juga di akidah asy'ariyah itu tidak diperbolehkan. Wa jaizun fi haqqihi min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Dan boleh di dalam hak nabi itu sifat kemanusiaan bi ghairi naqsin, tapi tidak boleh mengurangi kehormatan. Ka khafifil marad, sebagaimana sakit yang ringan. Nabi Muhammad ketika mau meninggal itu sakit dulu atau langsung meninggal, Pak? Sakit dulu, Pak, sakit dulu ya. Meskipun kebanyakan umatnya yang ingin nanti kalau saya meninggal langsung meninggal saja lah, enggak usah sakit. Tapi Nabi Muhammad itu sakit dulu. Sampai beliau enggak bisa ngimami salat. Pergi ke masjid enggak bisa, Pak. Sehingga beliau meminta siapa? Abu Bakar As-Siddiq untuk
jadi imam. Hikmahnya kejadian ini apa, Pak? Ketika Nabi Muhammad meninggal, para sahabat berdebat siapa yang nanti akan menggantikan Nabi Muhammad sebagai khalifah. Maka dari kejadian tersebut disimpulkan berarti yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi meninggal Abu Bakar. Karena Nabi tidak mungkin menunjuk sahabat, apalagi untuk memimpin sholat, kecuali sahabat itu dianggap yang paling mulia di antara sahabat-sahabat yang lain. Itu hikmahnya, Pak. Kalau misalnya Nabi nggak sakit, bingung nanti sahabat ketika memilih khalifah. Hikmahnya Nabi sakit, nggak bisa ke masjid, ada yang ditunjuk untuk badali atau mengganti Nabi sebagai imam. Itu. Ya. Terus ini yang terakhir, Pak, sebelum kita tutup, masih 10 menit. Di kitab Masail Syatta itu dibicarakan tentang hukmu man amana binubuwati ahadin ba'da nabiyina Muhammad. Hukum beriman kepada kenabian seseorang setelah Nabi Muhammad. Fatwa ini lahir tahun 1929. Sebenarnya fatwa ini untuk memberikan jawaban terhadap problem Ahmadiyah yang ada di Indonesia, yang secara umum ketika itu juga masuk ke Muhammadiyah. Karena dulu umat Islam di Indonesia itu belum begitu tahu doktrin Ahmadiyah itu apa, secara khusus dalam konteks kenabian. Ahmadiyah itu kan gerakan Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India. Setelah Ahmadiyah meninggal itu terpecah, setelah Mirza Ghulam Ahmad itu meninggal, Ahmadiyah terpecah menjadi dua. Ada Ahmadiyah Lahore yang pemimpinnya Maulana Muhammad Ali. Kalau Ahmadiyah Lahore itu enggak begitu parah, karena dia hanya beranggapan Mirza Ghulam Ahmad itu reformer atau mujaddid, pembaru. Tapi kalau Ahmadiyah Qadianiyah yang kemarin yang di Parong itu beranggapan Mirza Ghulam Ahmad itu nabi. Artinya Ahmadiyah punya nabi setelah Nabi Muhammad. Tahun 1924, dua tokoh Ahmadiyah, yang pertama Mirza Wali Ahmad Beg dan Muhammad Maulana Ahmad, itu sebenarnya ingin membendung arus kristianisasi di Indonesia. 1924 itu kristianisasi itu marak. Sampai Profesor Alwi Syihab itu membuat disertasi tentang lahirnya Muhammadiyah itu faktor yang paling utama itu membendung arus kristenisasi. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu pakar kristologi, Pak. Beliau menggembari kitab namanya yang dipakai oleh Ahmad Didat, namanya Idharul Haq, yang ditulis oleh Rahmatullah Al-Hindi. Saya punya 4 jilid besar. Buku ini yang sering dibaca oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Dan Ahmadiyah ini, Pak, dia sudah lama sangat berpengalaman dalam membendung arus kristenisasi. Sampai Ahmadiyah itu punya tesis kalau Yesus itu kan enggak, kan disalib, Pak, itu kan enggak mati. Dia lari ke India, kuburannya ada di India, meskipun kita enggak punya keyakinan semacam itu, Pak. Yesus kan dalam Al-Qur'an, Pak, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Yesus itu tidak dibunuh dan juga tidak disalib, walakin syubbiha lahu. Akan tetapi diserupakan. Injil Barnabas bilang yang diserupakan itu Yudas Iskariot. Berarti Yesus ketika itu melarikan diri. Dibilang melarikan diri sampai ke India, punya anak, punya istri, punya anak. Kuburannya ada di India. Itu tesisnya Ahmadiyah.
Berbeda dengan seorang novelis, Pak. Tapi ini novelis bukan buku apa namanya, novel itu apa? Yang bukan fakta itu apa namanya? Fiksi, bukan fiksi. Ini novel yang bukan fiksi. Namanya Dan Brown. Nulis buku namanya The Da Vinci Code. Da Vinci Code. Itu berkesimpulan Yesus itu enggak disalib. Dia pergi ke Prancis. Di Prancis nikah, punya anak. Itu bukunya, di novelnya Dan Brown, Pak. The Da Vinci Code. Da Vinci Code itu. Itu sama dengan Ahmadiyah. Cumanya beda tempat, Pak. Kalau Ahmadiyah itu Yesus lari ke India, kalau di situ lari ke Prancis. Ahmadiyah ketika itu mau membendung arus kristenisasi di Indonesia. 1924 sampai ke Jogja. Ketika mereka bertemu dengan pemuda Muhammadiyah yang secara umum ketika itu alumni Barat. Alumni Barat itu ya lulusan Belanda. Dia enggak bisa, para pemuda Muhammadiyah yang alumni Barat, bukan alumni Timur Tengah, Pak. Itu mahir bahasa Belanda dan bahasa Inggris, tapi enggak bisa bahasa Arab. Nah, Ahmadiyah itu kelebihannya buku-bukunya itu banyak bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain, Pak. Sehingga buku-buku ini mudah dibaca oleh para tokoh muda Muhammadiyah. Di antaranya itu Raden Ngabei Joyo Sugito. Dulu pernah jadi sekretaris Muhammadiyah, pernah jadi ketua pertama Majelis Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan Muhammadiyah. Itu sekarang jadi Dikdasmen. Dia pakar pendidikan, alumni Belanda, tertarik kepada Ahmadiyah. 1925 Haji Rasul. Haji Rasul itu ayahnya Hamka, Pak. Itu pergi ke Pekalongan untuk sowan ke menantunya, yaitu Sultan Mansur. Tahu kan Sultan Mansur pernah jadi ketua Muhammadiyah? Karena ada dua Mansur, Pak, di Muhammadiyah. Mansur Jawa itu Haji Mas Mansur. Mansur Sumatera itu yang namanya Sultan Mansur. Dua-duanya pernah jadi ketua umum Muhammadiyah. Itu menantunya Haji Rasul. Haji Rasul itu bapaknya Hamka. Ulama yang pertama kali dapat gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar. Ketika ke Pekalongan kemudian ke Jogja, itu tahu tokoh-tokoh Muhammadiyah itu banyak bergaul dengan dua da'i Ahmadiyah tadi. Akhirnya Haji Rasul itu tahu Ahmadiyah itu secara umum progresif, tapi masalahnya dalam konsep kenabian mereka percaya bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad apa nabi setelah Nabi Muhammad. Terjadi perdebatan, Pak. Disaksikan oleh tokoh-tokoh tua Muhammadiyah. Setelah itu baru Muhammadiyah punya kesimpulan, ternyata Ahmadiyah itu menyimpang dari Islam. Sehingga ketika itu tokoh muda Muhammadiyah yang bergabung ke Ahmadiyah dikasih dua opsi, mau tetap di Muhammadiyah atau keluar. Lah, Raden Ngabei Joyo Sugito, meskipun ini dulu Muhammadiyah, pernah jadi sekretaris, pernah menjadi ketua Majelis Dikdasmen, itu tetap memilih untuk gabung Ahmadiyah. Nah, terus 1929 ini pertama kali Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa tentang hukum orang yang beriman kepada kenabian seseorang setelah Nabi Muhammad, ya. Di sana disimpulkan fatwanya, karena nas Al-Qur'an, nas hadis itu kan jelas. Misalnya nas Al-Qur'an, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kalau Nabi Muhammad itu Rasulullah dan penutup para nabi. Kemudian di banyak hadis Nabi mengatakan ana khatamun nabiyyi la nabiyya ba'di. Ya, terus disimpulkan oleh Majelis Tarjih, fa illam yaqbalha, kalau seorang muslim tidak menerima perkataan Allah dan perkataan Nabi
tentang khatamun nabiyyin. Walam yusaddiqha, tidak membenarkan, fahuwa mukadzibun, maka dia adalah pembohong. Faman kadzdzaba biha, barang siapa yang menolak keterangan Al-Qur'an dan keterangan hadis kalau nabi itu khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, faqad kafara, maka sungguh telah kafir. Artinya 1929 Muhammadiyah itu sudah tegas dalam memahami gerakan Ahmadiyah. Meskipun Ahmadiyah sekarang kan, tapi sekarang sudah enggak ramai, Pak. Ketika ramai-ramai itu kan banyak dibela oleh tetangga sebelah dan juga kelompok jin. Jaringan Islam Liberal itu apa? Membela tentang teologi Ahmadiyah yang berkaitan dengan apa? Kenabian. Mungkin itu saja kajian kita, sudah jam 9. Ini kalau ada pertanyaan, kalau enggak ya kita tutup. Ada atau enggak? Enggak, Pak. Enggak, kalau enggak ada kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.